Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mahfud Habib ID. Nah, di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya merubah wallpaper desktop kalian ini atau sebuah laptop atau komputer di yang Anda miliki itu. Kalian bisa rubah menjadi gambar kalian sendiri atau custom. Bagaimana caranya? Karena kan di sistem Windows kan bahasa Inggris, bagi kalian yang kesulitan menerjemahkannya tadi, ya mungkin kan beruntung melihat video ini karena kalian bisa paham jelas bagaimana caranya mengganti sebuah wallpaper. Nah, di sini kan wallpaper saya masih bawaan Windows. Saya menggunakan Windows 7 Ultimate. Jadi saya nggak menggunakan Windows 10 atau Windows 11. Saya nggak pakai itu karena itu nge-lag banget, karena spek saya itu nggak mumpuni karena spek yang ada ini ya Windows 7 aja gitu biar bisa semua terpakai gitu. Kalau nanti kita pakai Windows 11 atau Windows 10 nanti kita bakalan kecewa makanya, karena nge-lag banget, banyak update gitu. Nah, di sini kita langsung aja langsung ke tutorialnya ya. Oke, kita klik ini. Bisa juga klik yang ini. Nah, saya sih ini juga gitu. Nah, kita cari berkas yang mau kita buat menjadi wallpaper. Kalau kalian ya cari aja berkasnya gitu. Nah, kalian kalau udah kayak gini ya. Ini di sini saya sudah menyimpannya. Di sini kalian klik kanan ya. Klik kanan Windows. Maaf ya guys ya. Klik mouse yang kanan. Nah, muncul seperti ini. Nah, kalian klik set as desktop background. Nah, ini artinya kita akan mengeset sebuah latar belakang di sebuah desktop atau laptop kita. Kalian klik sekali aja. Nah, langsung berubah guys. Seperti inilah guys cara merubahnya. Nggak susah kan? Ya, kalian bagi kalian yang baru main komputer, laptop atau yang lainnya lah, pasti kan bingung bagaimana caranya gitu. Jadi kan bingung bagaimana mencari, buat tahu gitu ya, nanya sama siapa nggak ada yang tahu gitu ya kan. Ya di situ tadi caranya guys, kan gampang ya, nggak susah sekali ya. Oh. Maaf guys ya, agak kebelit karena saya belum minum. Maaf ya. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa untuk klik subscribe-nya, like-nya, dan share ke teman-teman kan, biar teman-teman kalian bisa juga tahu gitu ya kan guys, cara bagaimana membuat wallpaper tadi guys. Dan jangan lupa untuk klik loncengnya agar video ini bisa bermanfaat bagi aku dan kalian juga gitu. Ya, nggak ketinggalan video terbaru dari aku lagi gitu. Oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.